Beredar kabar di media sosial terkait ayah dari pemilik akun TikTok @albimaxreborn atau yang dikenal sebagai Bima yang membuat gempar dunia maya sejak beberapa hari lalu. Postingannya tersebut memicu banyak komentar dari para netizen. Bukan hanya netizen, bahkan beredar kabar jika orang tua Bima atau ayahnya yang bernama Juli dipanggil Bupati Lampung Timur. Ayah Bima merupakan ASN di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Namun Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo membantah jika dirinya memanggil orang tua Bima. Hal tersebut disampaikan Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo pada Jumat 14 April 2023. Sebaliknya, Dawam memastikan bila ayah Bima datang kepadanya karena adanya berita terkait Bima. Dawam menjelaskan setelah mendengar kabar jika Juli hendak menemui dirinya, ia mengajak ayah Bima untuk berbuka puasa. Ia juga membantah jika ada kabar yang menyebutkan jika dirinya pernah mengatakan tidak bisa mendidik anak. Ia juga menjamin jika pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak melakukan intervensi atau hal yang mengganggu Bima beserta keluarganya. Ia berharap agar masyarakat tidak terpengaruh terhadap pemberitaan yang tidak jelas kebenarannya. Sebelumnya, seorang pria dengan akun TikTok @albimaxreborn membuat gempar dunia maya sejak beberapa hari lalu. Hal ini imbas dirinya yang viral di media sosial karena melayangkan kritik terhadap pemerintah Lampung. Kritikan Bima ini rupanya berbuntut panjang. Setelah videonya viral ditonton jutaan orang, Bima jadi perhatian masyarakat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.